Baby botak tengah bising, dia tak nak tidur. Okey, aku ajar kau cara-cara nak download torrent. Mula-mula sekali pergi website BitTorrent. Kan kalau nampak ah, pergi website BitTorrent. Ah, pergi dekat client download ni. Download lah untuk PC. Ha, free download bla bla bla, download, install bla bla bla, akan keluar macam insyaallah Spotify ni. Macam ni. Macam ni. Sebutlah face tu memang jadi. Okey. Ha, tutup pintu bilik tu. Mama dengan baby shark ni bising. Okey. Lepas tu dah keluar ni. Ini aku tengah download ah kan. Okey, ni kosong. Okey, cara nak download. Download movie. Tak payah, tutup je pintu. Tak payah nak banyak cakap. Ya. Yeah. Okey. Pergi website RARBG ni. RARBG.to. Tak payah kot website ni, aku dah bagi dekat kau tu. RARBG.to, itu je nanti dia keluar. So dekat sini ada banyak torrent file untuk di-download lah. Okay, as you can see ada banyak apa movie, jenis movie yang nak boleh download. Okay, tapi untuk ini aku nak minta okay, nak download senang je lah. Mana-mana file pun kau boleh pilih. Tapi untuk yang aku minta tolong kau check ni, kau tolong pilih mana-mana movie 4K. Yang ini kan, ambil contoh Avengers lah, Infinity War. Aku ada download tapi Infinity War 4K. Tapi aku silap ambil, dia ada dua versi. Satu UHD. UHD ni tak best, dia gelap. Dia untuk TV yang khas je. TV aku boleh tapi tak boleh. Tak kisah. Okay, so download, ambil je lah, ambil yang ni lah. Okay, FYI, kalau ada S ni banyak, hijau, maknanya lagi laju ada punya download. Kalau merah, slow lah sikit. Okay, jadi tekan movie ni, tekan link ni. Okay, lepas tu tekan ni je. Tekan merah ni. Tekan merah, contoh eh. Tekan merah. Eh, aku dah tekan belum? Dah. Okay, dia suruh open BitTorrent. Aku dah setting dah ni patutnya, tapi dia selalu nak lambat juga keluar. Okay, BitTorrent. Blub 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 blub. Ah, dia tunjuklah. Pilihlah space yang paling besar. Buat setting dulu. Apa dekat sini? Setting save kat mana? Buatlah folder khas untuk dia. Tapi yang ni size dia besar ni, aku cuma nak tengok speed internet kau tu laju ke tak untuk download kan. Okey, lepas tu bla bla bla. Okey. Nanti dia jalan lah. Itu je lah cara nak download. Tapi ni aku dah download, malahan nak download lah. Nanti aku download baru lagi. Aku nak tengok speed internet kau tu boleh support tak apa download dengan laju torrent. Torrent ni dia satu, dia ikut seed. Okey, contoh trackers ni. APS lah tu ni. Trackers. Tak, tak ingat lah. Tapi dia tunjuk lah berapa banyak, apa panggil, berapa ramai orang share file tu. Supaya lagi ramai orang share, lagi laju. Tapi laju pun bergantung pada internet . Macam aku, internet aku setakat 4 MB . Jadi paling tinggi dia pergi 4 lah, paling tinggi dia pergi. Ni sekarang ni budak ni tengah pakai internet apa semua, jadi slow lah 200. Biasa 400, itulah paling tinggi. Paling tinggi pergi pun 400, itu je. Tapi kau pakai tu kan, apa time tu, aku nak tengok berapa laju dia boleh pergi. Kalau macam setakat movie 4K size 40GB macam ni, berapa laju dia download, aku nak tengok berapa laju dia download. Nanti kalau kau dah tak payah dah download sampai habis, aku nak tengok speed je. Tapi untuk tahu speed, kau kena biar dulu dia dah jalan dalam sejam, nak tengok actual speed dia. Tapi waktu download dia tak sama tau. Maknanya mungkin siang laju, malam slow. Sebab dia bergantung kepada siapa yang share file tu. Okay, jadi itu je lah aku nak check. Tapi itulah cara nak download movie. Untuk kau pula, kalau kau nak download movie, dia ada banyak jenis pula. Okay, macam contoh Avengers Infinity War kan. Okay, katakanlah pergi sini kan, kacau. Dia biasa banyak iklan lah RBG ni. Patin bising lah patin. Papa tengah cakap dengan Pak Ngah kan. Okay. Hai. Oish, what the fuck. Okay. Biasa kat sini dia tunjuk movie terbaru yang keluar. Movie apa yang paling terbaru keluar, dia akan tunjuk. Lepas tu kalau kau klik sini, katakanlah kau ambil ni yang ada Blu-ray. Oh, kalau kau nak pilih movie, kau pilih yang apa 720p ke atas lah, baru powerful sikit gambar. Macam ni aku selalu pilih Blu-ray. Aku takkan ambil web rip, dia ada banyak jenis. Blu-ray, BD rip ni paling cikal lah ya. Web rip tadi. Okey, macam ni contoh kan. Katakanlah movie kau nak pilih, yang ni saiz ni biasa besar, dia akan tunjuk saiz yang kat depan ni besar.
Lepas tu kau kena pilih daripada Bros Mode ni. Bros Mode ni boleh ada banyak saiz. Aku biasanya aku akan buat macam ni dulu. Ni bagi saiz paling besar kat atas. Lepas tu aku tengok kualiti dia. Ini setiap satu ni ada maklumat dia. Macam ni tahun berapa bila keluar. 1080p. Blu-ray. Kalau Blu-ray ni biasanya saiz besar-besar. 21 bla 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 kan. Jadi kau sesuai ambil. Kalau aku dulu aku selalu ambil yang ni. Eh bukan. 1080 Blu-ray. Ni. Saiz dia tak besar sangat. Saiz dia tak kecil sangat. Gambar kualiti memang okey lah. Tapi sekarang ni sebab aku dah guna 4K. Tak boleh nak tengok yang ni. Yang ni dah tak boleh terima mata lah. Nak kena 4K. Ni sekarang ni aku tengah cari. Ni cerita apa aku boleh cari 4K. Itulah cara nak cari movie. Tapi elok kau cari movie dalam saiz-saiz macam ni. Maknanya 1080p Blu-ray. Tapi saiz dia bawah 3GB lah biasanya. Movie satu movie tu. 2GB, 3GB. Lagi lama cerita tu lagi tinggi lah. Sampai 3GB je lah cerita. Tapi sini memang banyak movie. Banyak gila movie. Bukan sangat movie je. Semua ada. Semua ada. Okay. Tak ada apa-apa. Ada apa-apa tak faham, tanya.